sehingga tamat pengajian. Sejak hari pertama, mereka telah menghadapi pelbagai masalah. Mereka ingat masalah-masalah mereka boleh diselesaikan. Namun, apa-apa janjian tidak pernah ditunaikan. Tekanan-tekanan tercetus dari pelbagai pihak telah menyebabkan kehidupan mereka di dalam universiti menjadi kisah hitam. Apa yang mereka nampak dari luaran universiti adalah sebaliknya. Inilah kehidupan pelajar universiti. Para hadirin sekalian, kami mempersembahkan sebuah device theater, mempersembahkan Rahsia. Lepaskan kuasamu, mereka akan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke universiti semua. Baiklah, saya akan jadi pegawai yang akan mengelolai kamu semua ya. Baik, keluarkan buku nota dan pen berjenama universiti. Angkat. Yang nak keluarkan, angkat. Okey. Baiklah. Jadi, tuliskan. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang kelebihan-kelebihan di universiti kita. Yang pertama, you all dah tak payahlah nak sibuk. Beli RM50, RM100 data. Tak payah bazir duit dah. Kita sediakan Wi-Fi 10G. Awak main ML, confirm intik. Awak PUBG, confirm konkrem. Awak komplek. Amin. Okay, seterusnya, kita tak payahlah. You all tak payah nak bawa motor dengan kereta buruk. You all tak nak tengok. Tak nak, tolong. Okay, jadi, jangan risau tentang kenderaan. Kita sediakan bas yang tak ada driver dan on time. Dia gunakan komputer berteknologi tinggi. Tengok betapa banyak you. Betapa banyak universiti invest kat you all. Tengok. Dan letih-letih. Ya Allah, letihnya pergi kelas seharian. Of course nak balik bilik yang selesa nak tidur, betul? Jadi pihak universiti telah menyediakan bilik bertaraf Hotel Shangri-La, you all. Tilam berjenama Bono, B-O-N-O. Kita bagi you all bantal bulu angsa. Tidur tak bangun-bangun dah. Okay, seterusnya. Mesti ada yang risau datang dari rumah, betul tak? Oh, macam mana skin care ayam bagi orang tu kan? Betul kan? So, kita menyediakan kepada you all. So, air semula jadi daripada gunung sebelah kita ni. Tak ada dah. Lepas ni, kedut-kedut muka. Tak rata ni. Ya, pagi-pagi banji, sejuk, kecut semua. Seterusnya, kalau you all ada masalah apa, kesihatan ke, selalu jatuh motor, selalu jatuh basikal, jangan risau. Klinik kita sekali sapu ubat, tahun depan baru sakit. Selalu pakai warna hitam, ni pilihan warna putih. Kalau ada masalah dengan bilik, pergi saja ke meja laporan kita dalam talian. You all report sekarang dalam sekali mata. Dah siap. Jadi, itu antara kelebihan-kelebihan di universiti kita. Jadi, kepada pelajar-pelajar tahun 1, selamat datang ke universiti nombor 1 dalam galaksi. University students, Bobby.
Dalam kos saya mempunyai kelebihan untuk bertutur dengan orang lain, tapi saya tak, sangat-sangat susah. Kawan pun itu-itu ya.
Kalau nak cakap stres, I memang stres dengan universiti. Sangat stres. Hidup universiti, duit you, belanja makan you, assignment you, stres. Mental, physical, batin pun stres. Nak luar dengan siapa? Tak ada kawan ke? Adalah. Kawan pun itu-itu saja. Yang dalam kos tu itulah. Nak luar, tak percaya. Apa? Close friends. Adalah seorang. Tapi itu, kalau you cerita, I meluarkan mak I. Tapi mak I bantai. Mak dia curang. Mak dia gila. Mak dia kau lari. Mak dia gila. Mak dia lompat. Mak dia keluar. Mak dia selepas PDS. Mak dia ovarin meletup. Mak dia tinggalkan dia. Mak dia pengen ya. Mak dia suka minum susu sejak. Oh, mak dia saja. Pukul 12 you cerita, pukul 1, satu kampus dah tahu. Macam mana you nak percaya? I sebagai student, I ada parents I. I selalu nak balik. I call parents I told mak, I nak balik. I nak rest kejap, I nak free daripada alam universiti. I nak sendiri je dulu. You know apa mak I kata lah. Hello. You nak pulang balik, bukan murah tau bajet. Hello. You dah masuk universiti, umur dah berapa lah? Eh, hello. Dah masuk universiti, sepatutnya you dah jadi dewasa. You jadilah matang. Parents you, orang yang you paling percaya, yang you rasa akan faham semua situasi you, yang you rasa paling sayang dengan you, jawab I macam tu. You dapat bayangkan tak, I dalam situasi stres, meluah dengan parents I, tapi parents I cakap macam tu. Apa yang I rasa sebagai student yang sudah stres dan adapt semua ni? You dapat bayangkan tak? I cuma nak rest tau. Dengan parents sendiri tau kena jawab macam ni. You rasa apa yang I rasa? Tak apa. Memang I faham. Tak ada orang yang sayang dengan I. Tak ada orang yang care pun pasal I. Tak ada pun orang yang peduli dengan I. I rasa I patut tamatkan jadi wayat I di sini. Selamat tinggal dunia. Jadi hantu, dah black out, datang hantu. Hey, kalau macam ni, dah confirm dapat hostel. Lady banyak dapat hostel. Jap. Aku nak tanya, bilik kau macam mana? Okey. Ada luar.
Ni bilik kau. Okey tak? Bilik tinggal. Ni, aku nak ceritakan pengalaman peribadi aku ni. Hari pertama aku datang universiti, aku ambil kunci. Aku pergi ke bilik, aku ambil kunci, aku masukkan, aku pusing. Aku buka pintu. Keras lah. Kena tolak Ni apa benda ni? Tilam terbalik, laci terkeluar. Ni penuh dengan habuk ni. Aku fikir kalau bersihkan, okey kot. Jadi, aku terbalikkan tilam aku. Aku pun duduk. Ah! Belak teh.
masalah aku, aku jumpa dia dah. Cik, sini sikit, cik. Tolong saya, cik. Saya perlukan bantuan ni, cik. Tolong, cik. Cik boleh tolong, tolong. Cik. Tolong saya, cik. Cik, tolong saya, cik. Kalau kau semua lepas masalah aku, macam mana masalah aku nak selesai? Bodoh! Kita balik je lah. Kau balik macam mana? Betul ke? Lepas ni ada bas. Hey,
Jam 11 sudah ni tu, bas last sudah itu. Sama dia nak balik ni. Beginilah. Kalau kau mau sama sama kita share-share Grab. Ui, boleh wei. Aduh. Jadi kita naik Bim. Bim skuter papan. Kau mau share dua orang? Boleh. Gi cari, gi cari. Alat dia, cari, cari. Bubu.
Entahlah, Yuran pun mahal. Puyah, ho. Eh, kau dah tengok kan? Yuran tu berapa ribu, kan? Lepas tu di bawah, 500 lebih, lain-lain. Kau ni biar betul, jangan. Oh, astaga, betul. Ada saya screenshot sini. Nah, tu saya screenshot. Saya dengar, wih, punya apa lah? Eh, 500. Untuk apa? Facility sekali, ha? Ni, kalau facility, aku tak ada nak makan Maggi macam kopok. Yo, minggu ni pun berapa kali sudah blackout? Ha? Betul? Kau dah dengar kata yang mau bunuh diri tidak jadi sebab blackout tu? Ha? Tu milik atas aku lah tu. Nah. Ya. Yeah. Apa 500 ni? Sangat misteri, yo. Baik. Aduh, wey! Kau tengok blackout lagi. Minggu ni saja dah 5 kali! Hei, Sentri! Mahal! Kau tak payah setiap sen pun ada yang kini. Bayar.
Ladies and gentlemen, a round of applause again to Gang Theatre Community!